desa agar pengelolaan penanggulangan bencana di Kota Bandung lebih terkoordinasi, terpadu, dan terarah serta menyeluruh. Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana atau Diskar PB Kota Bandung menyusun rencana penanggulangan bencana. PLT Kepala Diskar PB Kota Bandung pun berharap masyarakat turut terlibat menangani bencana yang terjadi. Pendataan penduduk Kota Bandung tahun 2020. Kota Bandung memiliki 6 potensi bencana yaitu banjir, longsor, gempa bumi, hidrometeorologi, kebakaran, serta gunung api. Selain itu, keberadaan sesar Lembang, sesar Cimandiri, dan zona subduksi di pantai selatan Pulau Jawa pun menyebabkan Kota Bandung menjadi rawan gempa bumi sehingga perlu ada perencanaan dalam hal pengelolaan penanggulangan bencana di Kota Bandung. PLT Kepala Diskar PB Kota Bandung Gun-Gun Sumaryana mengatakan, dengan perencanaan tersebut akan dipetakan titik-titik yang memungkinkan bencana terjadi hingga siapa saja yang seharusnya terlibat dalam penanggulangan bencana. Jadi memang teman-teman juga di Diskar PB khususnya di bidang penanggulangan bencana, kita sedang menyusun rencana penanggulangan bencana. Jadi memang nanti ini terkait dengan tadi potensi-potensi bencana apa saja yang kira-kira akan muncul di Kota Bandung. Dan apabila itu terjadi, siapa saja yang harus terlibat menangani hal tersebut. Tadi disampaikan, tidak hanya pemerintah Kota Bandung, tetapi relawan, partisipasi masyarakat, usahawan juga memang harus terlibat dalam penanganan bencana di Kota Bandung. Jadi nanti juga bisa terlihat harus di titik mana kita ada titik kumpul, jalur evakuasi, dan hal-hal lain sesuai dengan bencana yang terjadi. Rencana penanggulangan bencana merupakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Sedangkan tata laksana penyusunan rencana penanggulangan bencana bagi pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana daerah. Selain itu, penyusunan rencana penanggulangan bencana merupakan salah satu pelayanan dasar suburusan bencana bidang pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, seperti yang diatur dalam Peraturan Dalam Negeri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Minimal Suburusan Bencana Daerah Kabupaten Kota. Budi Hartati, Yuwana Kurniawan, Bandung TV.